Hidup bagaikan jalan tol yang panjang. Selalu ada kendaraan yang berlari kencang mendahului Anda. Anda tertantang, tancap gas untuk menyalip. Uber menguber, akhirnya Anda berhasil meninggalkannya di belakang. Anda senyum puas karena leading. Namun hanya sesaat, Anda segera melihat ada kendaraan lain yang berlari di depan Anda. Anda tancap gas menyalipnya. Anda berhasil, tetapi masih ada kendaraan lain di depan Anda. Anda nyalip lagi, tetapi masih ada lagi kendaraan di depan Anda. Anda terus menyalip, tetapi terus saja ada kendaraan di depan Anda. Anda tak pernah leading dan menjadi nomor satu. Begitulah hidup. Anda berjuang dan bersaing untuk menjadi nomor satu. Setelah Anda menjatuhkan lawan Anda, segera muncul lawan kedua. Anda menjatuhkan lawan kedua, muncul lawan ketiga, keempat, ke-100, ke-1000, dan seterusnya. Anda tak pernah bisa menjadi nomor satu selamanya. Anda pintar, ada yang lebih pintar dari Anda. Anda kaya, ada yang lebih kaya. Anda berkuasa, tapi ada yang lebih berkuasa. Anda hebat, tetap ada yang lebih hebat. Kalau Anda mau bersaing, Anda akan berhadapan dengan lawan yang tak habis-habisnya. Hidup Anda akan capek dan penuh ketegangan. Namun, begitu Anda berhenti menyalip, kendurkan tancapan gas, mengendarai dengan lebih pelan, Anda akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Anda sudah pelan, ternyata banyak kendaraan yang berjalan lebih pelan dari Anda. Sepanjang jalan selalu ada kendaraan di depan Anda, namun juga selalu ada yang di belakang Anda. Walaupun Anda tidak menjadi yang terdepan, namun Anda juga tidak akan menjadi yang paling belakang. Begitu juga dengan hidup. Kalau Anda berhenti bersaing, semua lawan pun menghilang. Anda akan melihat kawan di mana-mana. Hidup Anda akan lebih santai dan lebih bahagia. Anda lebih bisa menikmati hidup. Belajar bersyukur akan berkat karunia-Nya setiap saat.